Okey, seperti anda boleh lihat, 100 poin memberikan anda RM5.47. Okey. Saya hanya menjawab 2 ke 3 survey saja, okey. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari ini saya akan tunjukkan lagi satu aplikasi yang baru, iaitu aplikasi yang membuat duit yang saya pasti anda akan suka. Aplikasi ini saya baru pakai dalam masa 1 hari lebih dan ya, saya boleh withdraw dalam masa 1 hari saja. Macam mana saya boleh withdraw dalam masa 1 hari saja? Bukan 1 hari saja, tetapi kurang daripada 1 hari pun anda boleh withdraw dengan aplikasi ini. Seperti aplikasi yang lepas, aplikasi ini withdraw ke dalam PayPal. Buat masa ini tak ada option untuk withdraw kepada bank-bank lain. So, hanya PayPal saja yang dapat diterima. Apa yang best aplikasi ini adalah anda boleh withdraw hanya 100 poin saja ya. Anda mungkin tak percaya, saya hanya jawab 2 ke 3 survey saja, okey. Macam ni, satu survey memberikan anda 50 poin dan satu lagi 5 poin dan yang last kali adalah 45 poin. Okey. Dan akhirnya cukup 100 poin untuk anda withdraw. Macam tu saja anda boleh withdraw ke dalam PayPal. Kita akan lihat berapa aja yang 100 poin ni berikan kepada anda, okey. Okey, macam anda lihat guys, PayPal akan memberi anda $1.24 untuk 100 poin. Okey, kepada anda yang belum tahu lagi tentang aplikasi ini, cara menggunakan aplikasi ini adalah dengan menjawab apa-apa survey yang keluar di bahagian ni, okey. Yang bahagian sebelah ni, okey. Anda hanya perlu menjawab dalam masa 1 hingga 3 minit, ada yang anda perlu jawab dalam 3 hingga 5 minit, ada yang anda perlu jawab dalam 5 ke 10 minit. Selalunya survey yang banyak soalan akan memberikan anda poin yang lebih banyak. Buat masa ni, 50 poin adalah terbanyak yang pernah saya jumpa. Mungkin ada lebih banyak daripada 100 poin. Baiklah, tujuan anda untuk melihat dalam video ini adalah untuk melihat payment proof yang akan masuk ke dalam akaun PayPal saya, okey. Sebelum apa-apa, saya akan tunjukkan balance yang ada dalam akaun PayPal saya buat masa ni. Kita anda lihat sekarang ni ada RM287.08, okey. Selepas duit tu masuk, sepatutnya balance dalam akaun saya akan meningkat, okey. Kepada anda yang belum tahu, RM287.08 adalah income yang saya dapat dengan main aplikasi yang saya tunjukkan dalam video yang lepas, okey. Kepada anda yang belum tengok video yang lepas, boleh tengok dalam channel saya lah. Okey. Ini adalah income yang saya dapat. Kepada anda yang berminat dengan aplikasi yang lepas, boleh cuba lihat. Baiklah, kembali kepada aplikasi ini, mari kita cuba withdraw. Sekarang ni kita berada di bahagian cash out. Kita akan lihat apa yang dia minta untuk withdraw duit ini. Okey, seperti anda boleh lihat, 100 poin memberikan anda RM5.47, okey. Saya hanya menjawab 2 ke 3 survey saja, okey. Dan saya dapat RM5.47. Okey, saya akan tekan confirm. Baiklah, dia tidak ada minta apa-apa sebab semasa kita mendaftar, dia akan minta kita punya maklumat email macam tu. Dia akan direct masuk ke dalam PayPal terus. Baiklah guys, selepas saja saya tekan withdraw dalam aplikasi itu, saya terus cek ke dalam PayPal. Dan wow, memang mengejutkan, dia terus instant masuk ke dalam akaun PayPal saya. Tak ada masalah. Sekarang ni, saya ada RM292.39. Dan yes, ini adalah payment proof yang duit instantly masuk ke dalam akaun PayPal kita. Buat masa ni, saya rasa aplikasi ni memang sangat terbaik lah. Anda boleh cuba dan saya sangat recommend anda untuk cuba aplikasi ini. Untuk download aplikasi ini, boleh lihat link yang saya berikan di dalam ruangan description bawah. Dan kepada anda yang berminat untuk video yang lepas, boleh lihat di dalam channel saya ataupun link yang telah saya sediakan di dalam description bawah. Kepada anda yang belum tahu lagi itu, boleh komen di bawah dan tanya apa-apa soalan jika ada kemusykilan. Baiklah, itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa untuk share video ini dan like video ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk banyak lagi video-video yang menarik di masa akan datang. Baiklah, semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.